Sobat Bolo, subscribe, like, komen ya. Santoso Kense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-boloku. Berjumpa kembali dengan Santoso KNC Channel. Nih, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, bolo. Salam sehat ya. Info pagi hari ini 31 Desember 2023. Di penghujung akhir tahun 2003 ini, bolo. Tuh, masih ada bawang masih. Ini sebenarnya bawang kemarin harusnya ini di bos saya harusnya pagi hari ini tanggal 31 udah libur harusnya. Tapi yang lain masih pada masuk ini untuk bandar-bandar bawang merah sepasar induk masih yang lain masih pada masuk. Tuh, masih ada sekitar berapa ini? 30 karungan ini tuh. Masih dipajang nunggu yang belanja. Tetap hati-hati bolo ya, mudah-mudahan harga bawang merah naik lagi di awal tahun 2024. Mudah-mudahan Januari ini bisa naik lagi harganya. Soalnya berapa hari ini kan meledak terus bawang, banjir terus harganya agak turun. Mudah-mudahan bisa naik lagi bolo ya. Dipantau terus YouTube Santoso KNC Channel biar tahu info-info situasi pasar induk setiap hari bolo ya, biar tahu harga-harga bawang merah setiap hari bolo ya. Harusnya udah libur ini tapi dipaksain masuk. Ini pemasukan untuk hari ini 31 Desember pemasukan 12 mobil baru. Baru 12 mobil bolo, jam setengah 8 pagi. Baru 12 mobil yang belanja ini. Pusing balanya kalau harga turun, pusing bolo. Tapi hati-hati. Ada yang bilang YouTube Santoso KNC Channel itu gimana ya, senang kalau harganya turun. Saya tidak begitu bolo. Kalau harganya turun ya saya update-nya turun, kalau harga naik ya saya upload-nya naik harganya. Jadi enggak memihak waktu turun, tidak memihak waktu naik, ya apa adanya. Apa adanya, kalau harga turun ya saya omongin turun, kalau harganya naik ya saya omongin harganya naik, apa adanya. Jadi jangan salah paham dulu. Makanya ditonton dari awal sampai selesai biar tahu. Tuh Mas Karejo datang. Aduh, aduh. Biar kalian tidak salah paham gitu loh bolo. Kalau harga turun ya kasihan para petaninya bawang merah, kasihan penebasnya bawang merah. Soalnya di lahan mahal, jualnya di pasar mempleh, melepek. Kan kasihan bolo. Juga yang petaninya juga pengen untung, semua pengen untung, pengen makan, pengen nyari rezeki ya kan. Saya itu ngupdate, ngupload juga apa adanya. Yang ada di pasar juga gimana situasi kondisinya juga apa adanya. Jadi jangan salah paham bolo, oke? Ya kemungkinan ada salah-salahnya Santoso KNC Channel, mohon maaf sebesar-besarnya pokoknya, oke bolo ya. Saya juga masih belajar, juga masih perlu ilmu banyak, butuh ya. Kalau ada salah-salahnya ditolong diomongin Santosonya, tolong beri pengetahuan, dikasih tahu lah. Pokoknya ditonton terus YouTube Santoso KNC Channel. Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, share bolo ya. Lemes bolo ini. Lagi lemes, belum sarapan, ngantuk lagi. Aduh, parah. Oke bolo. Bos Olin masuk ini, Bos Olin pada masuk, Haji Atno pada masuk,
Kang Haji Karsi masuk, HL masuk, Om Firman Nurat masuk, ada yang lain pada masuk ini. Informasi baru 12 mobil Bolo, yang masuk baru 12 mobil. Dimuat, dimuat, tuh bawang masih banyak, bawang masih banyak. Muat Pak Adil, muat Edi. Tuh, bawang masih banyak, bawang masih banyak. Bolo. Yeki. Kalau kita akan beli
Thank you.
Gimana? Oke. Tadi dia suruh ngikutin saya.